Berikut hasil dan klasemen Proliga 2024 Putri untuk putaran 1 pekan keempat hari ini. Di hasil hari ini Proliga 2024 Putri, Jakarta Pertamina Enduro menang 3-1 atas Jakarta Lipin Mandiri lewat raihan poin 25-22, 25-12, 18-25, dan 25-23. Sementara untuk jadwal selanjutnya di Proliga 2024 Putri, Jakarta Electric PLN akan menghadapi Jakarta Popsipo Polwan. Laga tersebut akan digelar hari ini di jam 17.00 WIB. Dan untuk klasemen Proliga 2024 Putri terbaru sampai dengan hari ini, di mana Jakarta Popsipo Polwan masih di puncak dengan 14 poin. Sementara Jakarta Pertamina Enduro naik ke posisi kedua dengan raihan 12 poin. Dan posisi ketiga ditempati oleh Jakarta Bin dengan raihan 10 poin. Sementara itu, untuk posisi keempat ada Bandung BJB Tanda Mata dengan raihan 10 poin. Untuk posisi kelima ada Jakarta Electric PLN dengan raihan 7 poin. Dan posisi keenam ditempati oleh Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dari 5 kali bertanding sudah mengumpulkan 4 poin. Sementara untuk posisi ketujuh masih ditempati oleh Jakarta Lipin Mandiri. Dari 6 kali bertanding, Jakarta Lipin Mandiri belum meraih 1 kalipun kemenangan. Sampai hari ini masih mendapatkan 0 poin.